السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya hormati Cik Isa, Cik B, selaku pengerusi amanah bagi Dun Pasir Tumbuh, Cik Mahmat Yassin, Pengarah Pakatan Harapan bagi Dun Pasir Tumbuh, Cik Guna Yazid, Pengarah Dun Pasir Tumbuh, Alah Rezi, selaku Ketua Pakatan Amanah Kawasan Kebangkitan. Dan saya yang kita raikan pada malam ini Tuan Bishal Gauzi mengurusi kanun. Kanun ini bahagian perundangan Pakatan Harapan Negeri Kelantan. Jadi alhamdulillah kita, saya bagi pihak Amanah Tun Pasir Tumbuh mengalu-alukan kehadiran semua adik kakak, saudara-saudari yang dapat hadir pada malam ini dalam suatu majlis, Majlis Para Senian Pusat Daerah Mengundi ataupun Bilik Gerakan bagi Peti Undi kunjung dalam lupa juga pada Ketua Pusat Daerah Pergi Tun apa ni BDM Tunjung Mr. Jimat, Sabah pada Jimat dan Jakan Kuasa BDM Tunjung yang dapat menyediakan suatu tempat yang amat strategik bagi Tun Tunjung untuk menunjukkan kepada hati lawan kita bahawasanya kita juga mampu menyediakan suatu bilik gerakan di suatu jalan besar dan di hadapan pejabat Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Syabas kepada Dun Tunjung, PDN Tunjung. Dan kita lagi mengucapkan kepada adik-adik kuasa PDN Tunjung dan berusaha menggerakkan bilik gerakan untuk menjalankan kerja-kerja parti, lebih-lebih lagi kita dalam keadaan mood untuk menghadapi PRU yang ke-14 yang mungkin akan tiba bila-bila masa daripada sekarang lagi. Untuk itu saya bagi memulakan majlis saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Mat selaku Ketua PDM Tunjung untuk menyampaikan sepatah dua ucapan. Dipersilakan Tuan Haji Mat. Silakan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji tak bucak ni. Janji ni. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi musim majlis abawi kita, amal sebut Day tu hormat lah daripada negeri, kawasan negeri, kawasan dan juga seterusnya ke PDM ni. Kami mengalu-alukan, saya mengalu-alukan, saya mewakili mewakili PDM Tunjung mengalu-alukan kehadiran, kedatangan para pimpinan kita pada malam ini. Amor tak jangka mari pimpinan seramah ni. Jadi kalau pimpinan mari seramah ni, maka hak lain mari ramah lagi tu satu benda yang tepat sekali, insyaAllah.
Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, saya selaku ketua cawangan PDM di sini sangat teringat kepada pengerusi asalnya yang telah menggerakkan, yang telah berusaha sungguhnya menggerakkan PDM di sini, iaitulah beliau ke sana. Oleh itu, saya mohon untuk sama-sama kita membaca Al-Fatihah kepada beliau, insyaAllah. Al-Fatihah. Dan itulah sahaja daripada saya sekadar seminit dua, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Mak selaku ketua PDM bagi Pusat Daerah Mengundi Tunjung yang sama-sama dengan ahli jawatankuasanya yang berjaya menyediakan satu bilik gerakan untuk menghadapi pilihan raya khususnya bagi DM Daerah Mengundi Tunjung. Seterusnya, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan peguam kita Cik Mak Isa, Cik D selaku pengerusi amanah bagi DUN Pasir Tumbuh untuk menyampaikan ucapannya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna khalaqal azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka barul jabalul karim. Maksudnya, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para-para sahabat dan mereka yang mencontohinya hingga ke hari kiamat. Itulah janji-janji Allah kepada kita semua yang berusaha. Saudara pengacara majlis yang dihormati, Abazi, kita panggil Abazi, selaku pengerusi amanah kebangkitan, Abasing selaku pengarah Pakatan Harapan DUN Pasir Tumbuh, Cik Guno selaku pengarah pilihan raya Pakatan Harapan Negeri Kelantan, dan yang kita raikan dijemput khas saudara Hisham pengerusi kanun Pakatan Harapan Negeri Kelantan, ahli-ahli jawatankuasa PDM Tunjung, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera semuanya. Syukur alhamdulillah, di malam yang sejahtera ini kita dapat berkumpul di sini. Baru saja kita menikmati laksa, jamuan laksa dan laksam yang sangat istimewa. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Haji Mak kita dan
dia punya AJK kerana telah dapat mewujudkan satu pos PDM untuk Tunjung ini bagi kita menghadapi pilihan raya tidak yang dijangka tidak berapa lama lagi. Jadi syabas kepada Tunjung dan beberapa lagi PDM di Pasir Tumbuh ini akan menyusul dalam masa sedikit masa lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, letih saya. Saya rasa tuan-tuan, puan-puan pun semua rasa letih. Saya rasa juga rakyat Malaysia ni letih. Letih kita memikirkan keadaan negara kita yang kucak-kacir, porak-peranda, memberi kesusahan kepada rakyat. Kalau Inggeris kata, I am sick. Sick tu bukan demamnya. Kalau demam tu ill dia panggil. Sick tu artinya letih. Sepatutnya kita menggunakan minda kita ini untuk memikir bagaimana untuk membangunkan negara kita. Bagaimana kita perlu untuk mempertingkatkan lagi rakyat kita. Memperbaiki lagi kehidupan rakyat kita. Baik di negeri ataupun di peringkat pusat. Tetapi sekarang ini kita letih. Tiap-tiap hari kita duduk disajikan dengan berita-berita yang menyedihkan. Berita-berita yang tidak seronok. Dari segi ekonomi, dari segi politik dan juga dari segi sosial. Kita disajikan dengan perkara-perkara rasuah yang tidak henti-henti. Ibu segala skandal yang telah dibranded oleh peringkat antarabangsa 1MDB. Tak tahulah, mungkin adik kakak sini dah dengar ke, saya percaya dah dengar aku. 1MDB. Bagaimana duit 2.6 bilion masuk ke dalam poket Perdana Menteri yang duk ada sekarang ini. Dan tidak habis di situ. Kita juga disajikan dengan kes yang terbaru. Ketua CID sendiri ada duit 1 juta duduk di Australia. Ini juga rasuah. Dia kata duit 1 juta itu adalah untuk anak dia pergi belajar di Australia. Come on. Hello. Kalau itulah keadaannya, mengapa tidak digunakan sebagai nama anak dia untuk buat masters di Australia? Tetapi nama dia sendiri dan transaksinya dibuat sebanyak 54 kali. Dia tidak mahu melanggar peraturan di Australia, tidak boleh melebihi 10 ribu Australia sekali masuk. Dan ini telah heboh, telah diperkatakan di peringkat antarabangsa. Tetapi di Malaysia tak ada, senyap sunyi. Macam tak ada benda je kita. Dan baru-baru ini juga, dua orang magistrat yang bertugas di Jabatan Official Assignee didapati memiliki kehidupan yang di luar jangkaan dengan kereta-kereta mewah. Berseret dengan kereta-kereta mewah. A series of kereta-kereta mewah di England. Dan dia dapat ditangkaplah di airport. Lagi kita dihidangkan dengan di Sabah dulu. Dapat tangkap berapa ratus juta. Lembu di dalam kondo. Di Johor.
MP di Johor dengan harta, dengan banglonya, dengan keretanya, dengan apa-apa macam-macam lagi ada. Dan di Kelantan sendiri yang kes anak apa tu, anak-anak yatim. Jadi bermacam-macam permasalahan dari segi aspek, dari aspek rasuah. Padahal kita semua ni orang Melayu, orang Islam. Wa ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Itu jelas di dalam Al-Quran. Tetapi mengapa? Ini yang saya pelik, saya tak boleh fikir. Mengapa pemimpin-pemimpin yang ada sekarang boleh bertindak begitu? Kita ni orang Islam. Kita kata kita ni orang Islam, kita Melayu, ada adat, ada budaya, ada semua kebaikan. Tetapi ini yang berlaku. Hakikatnya ini yang berlaku. Dan ini akhirnya menyusahkan rakyat. Yang lebih sedih lagi, pemimpin-pemimpin yang menggelarkan diri mereka ini ada agama, mendukung agama, pak-pak lebay, masih lagi menyokong perkara yang jelas telah diberitahu oleh dunia seluruhnya. 10 negara mengatakan bahawa kita ini rasuah. Dan terkini Malaysia ni di ranking yang kedua dah dari segi rasuahnya, indeks rasuahnya. Tetapi masih lagi pak-pak lebay kita ni pergi menyokong, padahal dia tahu kalau menyokong rasuah pun itu sudah salah, itu sudah haram. Menyokong saja, kita tahu benda ni adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang zalim, perbuatan yang haram dari segi agama kita, tetapi terus juga disokongnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kataku adalah kata-kata Umar. Dan Umar bin Al-Khattab berpesan, pemberian kepada orang miskin itu adalah sedekah. Pemberian kepada orang kaya adalah hadiah. Pemberian kepada pemimpin adalah rasuah. Itu jelas. Dan undang-undang kita sendiri pun dengan jelas mengatakan Akta SPRM tahun 2009, kalau tak silap saya, Section 23 bracket 1, menggunakan kedudukan untuk memperolehi manfaat dari segi keuangan, sama ada untuk diri sendiri, untuk sahabat, ataupun untuk keluarga, maka itu adalah perbuatan yang dianggap sebagai rasuah dan boleh didakwa. Tetapi masalahnya, benda ini tidak berlaku. Segala jentera kerajaan sudah tidak berfungsi. Polis, tentera, SPRM, apa saja sebut saja, tidak boleh buat apa-apa sekarang ni. Cuma sekarang ini kita semua saja yang boleh mengubahkan keadaan sekarang ni. Jadi saya serulah kepada yang duk ada di sini, pergi bari balik beritahu kepada sahabat anda, saudara mara, kita kena ubah dah. Kalau kita tidak ubah, maka meranalah hidup kita. Selepas pilihan raya ke-14 ini, sekiranya kita tidak boleh ubah, maka kita semua akan merana sampai bila-bila lah. Kata Inggerisnya, it will be doomed forever. Jadi tolong, kita tolong ni bukan untuk tolong kita saja, tetapi kita akan menolong generasi-generasi kita. Ni yang kecil-kecil ni,
Hutang negara sekarang ni, adik kakak tahu, 1 trilion. 1 trilion ni, kalau kita buat sekosong ni, daripada sini siapa kau stasiun bah Kota Baru, seolah-olahnya. Begitu juga 2.6 bilion. Dan semua ini akan matang dalam masa 5 ke 10 tahun lagi. Jadi siapa yang akan tanggung? Negara akan tanggung yang tidak seharusnya. Sebab duit itu, wang itu telah disonglap, telah diguna oleh individu-individu tertentu. Tetapi kita, rakyat kena tanggung. Apa jadah jadi ini? Kita kena buka minda kita sekarang ini. Fikiran kita kena terbuka. Horizon kita kena terbuka. Jangan terpengaruh dengan kata-kata yang dulu-dulunya, ini parti agama, keluar parti ni tak mengundi, ni tak masuk surga. Saya pernah dengarlah ungkapan dulu mengatakan bahawa nak masuk surga kena ada nombor ahli parti sekian-sekian-sekian. Mengaruklah weh. Bapalah kita nak jadi gitu ya. Ambo kecek Kelantan lah juga eh. Ambo ke Kelantan juga ni. Tak boleh gitu. Kita ada beri pendidikan setakat yang kita mampu. Kita guna minda kita. Macam mana pula keluar parti tu, keluar Islam? Parti-parti Islam tu Islam. Jangan kita bezakan, jangan kita samakan. Islam ini adalah agama suci yang mencakupi seluruh hidup kita. Tapi parti ini adalah satu wadah perjuangan sekumpulan manusia untuk mencapai objektif dia sendiri. Itu saja. Tetapi dalam parti ini adalah roh-roh Islam tu ada. Kalau kita mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Islam. Tapi kalau kita duduk menipu rakyat, kita duduk rasuah rakyat, kita nepotisme, kroisme dan macam-macam ism lagi, itu tidak ada ruh-ruh Islam. Kalau asyik duduk menyumpah, maki, sumpah serana kat orang, menata tu, menata ni, celaka tu, celaka ni, mana ada ruh Islam? Tak ada, tak ada adik kakak. Jadi jangan kita terpengaruh. Dia sudah masukkan dalam minda kita bahawa lambang sekian itu adalah lambang Islam. Kalau tidak ikut lambang sesuatu itu, maka keluar Islam. Jangan. Mulai hari ini, buangkan itu. Itu adalah bodoh. Itu adalah bohong. Islam, Islam, parti-parti. Satu wadah perjuangan. Seperti saya sebut tadi, ruh Islam itu ada sekiranya kita mengikut prinsip-prinsip Islam. Saya sebut sikit lagi ya, satu lagi benda yang selalu dimomokkan kepada orang kampung, RUU 355. Jadi RUU 355 ni kak, dia kata hudu. Mana pengundusi berapa minit saya ni? Ha? Cukup dah. Cukup sikit ya. Saya nak suruh adik kakak tahu RUU 355 ni. Kita ni semasa British dahulu ya, undang-undang Islam di sini kita pakai. Kita guna pakai undang-undang Islam. Banyak lagi sebenarnya saya nak konsiumu lain kali lah ya. Lain kali. Lepas itu apabila British tinggal, maka kerajaan pada ketika itu, kerajaan Barisan Nasional lah, UMNO Barisan Nasional, membuat satu dasar, satu undang-undang Islam. Dia panggil Akta 355. Akta Mahkamah Syariah, Akta Undang-Undang Islam Bidang Kuasa Syariah tahun 1965. Dan hak limitnya ialah 356 penalti 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Itu maksima yang boleh diberi di atas kesalahan berkait dengan orang Islam. Selepas itu pada tahun 1993, Kerajaan Negeri Kelantan ni buat satu enactment,
sebab negeri pun boleh buat satu undang-undang enactment. Enactment jenayah syariah bidang Syam. Enactment kanun jenayah bidang kuasa syariah. Ya, something like that aja. Tahun 1993. Bukannya hudud, tapi dia kata hudud. Hudud yang sebenarnya tidak boleh dilaksanakan di dalam negara kita ni sebab ia bertentangan dengan perlembagaan kita. Perlembagaan dengan sendiri mengatakan bahawa mana-mana undang-undang yang digubal tetapi bertentangan dengan perlembagaan, maka dengan sendirinya terbatal. Jadi banyaklah lagi aspek yang perlu diatasi berkait dengan perlembagaan sendiri. Sebab itulah sampai hari ini dah senyap. Dia tak nak buat apa dah. Pergi di padang meremuk ni. Malaysia duduk berceramah, duduk apa. Komunanya nak sokong RUU 355. Sampaikan ni, ada yang kata kalau tak sokong RUU 355 ni tanah dijaga China. Ah, ini betul-betul karut lah. Ini betul-betul mengarut. Jadi artinya saya nak beritahu RUU 355 ni bukannya undang-undang hudud. Akhirnya dia kata nak memperkasakan undang-undang syariah daripada 356 tadi kepada 100 rotan berapa tahun tak penting. Tapi itu bukan caranya. Banyak lagi cara untuk memperkasakan mahkamah syariah ni. Ya, jadi itulah saya tak ambil lebih masa sikit ya. Ada lagi beberapa perkara yang mungkin nak boleh kongsi. Tak apa, kita ini bukan kali pertama dan terakhir. Ini adalah permulaan dan kita akan berjumpa lagi dari semasa ke semasa, khususnya menjelang pilihan raya ini kita akan kerap berjumpa. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Jamaah Isa selaku pengerusi amanah bagi Dun Pasir Tumbuh. Memanglah bila duduk di Copoh ni masa sementara memang tak ada. Tapi sebab kita malam ni bukan atas ceramah umum, tapi kita untuk merasmikan PDM Tunjung. Jadi kita berpeluai pimpinnya berucap atas kadar lebih kurang 5 minit. Tapi Cemak dia minta izin untuk lebih masa sikit. Memang kita bila ada Copoh ni ambil sendiri pun walaupun pengerusi juga nak kecek, tapi tak bolehlah banyak. Seterusnya saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Cik Muhammad Yassin daripada Parti Bersatu Bumi Putera yang juga selaku pengarah pilihan raya Pakatan Harapan Dun Pasir Tumbuh untuk menyampaikan ucapannya. Kepada saudara Yassin, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih pengacara majlis saudarawi yang kita raikan tetamu kehormat kita melanda Loya Hisham Ishan Fauzi. Orang dia tahu mengenai perjalanan undang-undang Islam, apa yang termaktub dalam perlembagaan. Ya Allah, kasihi Abazi selaku ketua amanah bahagian Kubang Kerian, Cik Mak Isa pengurusi amanah Dun Pasir Tumbuh, Cik Mak Isa juga loyal juga ni. Mak Sani lepas kecek saat ni. Nah, dia loyal. Dia loyal Mak Isa ni kalau loyal bersabit dengan kanun Malaysia. Kanun Malaysia, bukan kanun syariah. Kanun Malaysia, Cik Mak Isa. Ya hamba kasihi Cik Gundo Yazid sebagai Setiausaha Pakatan Harapan
Parlimen Kubang Kerian. Saudara Wi, Wi ni daripada Petang lagi tadi. Saudara Alwi ni, Haji Wahab, adalah Setiausaha Dun Pasir Tumbuh. Setiausaha Pakatan Harapan Dun Pasir Tumbuh. Setiausaha ni, Setiausaha Wi ni, Setiausaha hamba. Orang kerja ni, dia kerja boleh berlaku. Selama dari Kelantan Wi ni, dia boleh semua. Tidak tidur Pasir Tumbuh saja. Dia orang muda lagi kan? Jadi hamba pun latih Wi sebagai Setiausaha tu kerana dia orang muda lagi. Dan tidak hamba lupa Haji Mak sebagai ketua PDN Tunjung yang kita sama-sama telah latih pada tu Haji Abazi ada sekali. Maka program Haji Mak sebagai ketua PDN Tunjung adalah satu kejayaan dia besar. Tahniah Haji Mak daripada hamba. Dan kalau Haji Mak seorang, dia tak nak pikul juga. Di belakang Haji Mak tu dia ada lagi 15 orang. Yang terkuasa dia termasuklah yang terkuasa lelaki, terkuasa wanita dan yang terkuasa pemuda untuk membantu Haji Mak. InsyaAllah apabila berlaku pilihan raya, apabila dewan telah dibubar, maka amat nak semua sekali, walaupun tidak menggotai jawatan kuasa, semua sekali yang hadir sini pakat membantu Haji Mak. Pengundi kita ada berapa Haji Mak sini? Dito tunjuk 1,800. Haji Mak 1,800 lebih kurang tu Abang Cina. 1,827 orang pengundi Dito Tunjung. Menurut semua sekali yang ada pada malam ni, biar 1,800 tu kita boleh semua sekali 1,500. Biar kita kata lah 300. Tak siap bagi ke 300? Kalau saya sekarang sini tak siap bagi 300, ambo ada congok nak pergi kerja kosong. Nak kata saya? Hoi, selu. Nak menek kau kalah untuk meeting ni tunjuk ni, ambo tanya ni. Nak menek Haji Mak, nak menek. Ambo sebagai pengarah pilihan raya Parlimen Kubang Kia, memastikan Pak Pak Don Parlimen Kubang Kia, Pakatan Harapan akan monopoli semua sekali. Nak kata saya? Itu segar sikit pada kemarin tu, cik pun ada. Beji besar dah. Lagu saat ni tidak perlu lagi, tidak gerai mana. Ambonya uzur sikit, tapi ambo nak tengok sangat orang tunjung pada malam ni. Dengan uzur ambo tu metuk ke belakang. Habis ni pun hari mula-mula tadi, tanya dah. Bolehkah kata insya Allah kalau Tuhan izin malam ni, maka jadi kerja di tunjung ni. Jadi ambo terima kasih banyak. Ambo ambil masa sikap saja kena ni. Sebab ambo begitu tidak apa-apa cergah lagi. InsyaAllah mari kita rapat-rapat doa apabila ambo cergah molek pilihan raya ni. Orang pah orang amnu jumpa lah rapu dengan kami. Lalu ni duk basmak oleh dia ni, oleh kita tu tak kira lagi. Jadi ambo nak perkenal diri ambo sikit lah. Pada adik kakak sini, hok mana kena doh tu, terima kasih. Lama penuh hambanya Muhammad Yassin. Hambanya timbalan pengusi tetap amnu bahagi ya. Amnu. Tapi apabila rakyat menderita, hamba kata tak duduk oleh amnu pun tak apalah. Ya kau ikan kembung 22 yas kilo. Masa pilihan raya 2013 tu ikan kembung lah peya ya. Ingat hari kau 5 tahun lepas. Ni moya ya? Zalim ke tak lo ni? Tak zalim ke lo ni kerja? Zalim ke tu? Jadi amat sudah kau abis yang baru sementara lagi biaya lah. Jadi amat sudah sekat tu dulu ni. Kita akan sambung lah apabila bubar dari yang sekali lagi. Kita akan jumpa sini lagi. Amat akan bantu Haji Mak. Lagu mana kita nak pergi? Kosong. Kosong. Kau amat mengepah. Okey? Okey. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lebih baik juga amat takut rubah. Masa Cik Yasin ni dia ada masalah jantung, tapi oleh kerana berangin tu tak boleh. Cuma yang mahalnya dia ni daripada UMNO. Sebab UMNO mula pulang kita. Tapi lah ni tak sekali.
Makan sekali, minum sekali, tidur batas suku-suku, bilik suku-suku. Tapi insyaAllah lah ni kita sekali belakang. Tapi kita doa lah, moga-moga Allah beri kesihatan yang baik dalam menghadapi PRU yang ke-14 nanti. Seterusnya, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Cik Guno. Ramai ada yang kenal mungkin Cik Guno ni popular dah lepas lagi. Dia learning jawatan dia penyelaras bagi DUN Pasir Tumbuh. Jadi saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Cik Guno untuk menyampaikan patah dua ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati saudara pengurus majlis, yang saya hormati saudara Hisam Fauzi, pengerusi kanun Amanah Kelantan, yang saya hormati Tuan Haji Fauzi Muhammad, Ketua Amanah Kawasan Kubang Krian, yang saya hormati saudara Yasin, Ketua Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan Kubang Krian, yang saya hormati saudara Cik Maisa, pengerusi Amanah DUN Pasir Tumbuh, yang saya hormati Tuan Haji Mak, Haji Mak Daud, Ketua PDM Tunjung, dan semua ahli jawatan kuasanya yang bertungkul lumus untuk menjayakan majlis pada malam ini. Alhamdulillah, pertama kita menjak syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama dalam satu majlis pelancaran jentera pilihan raya ataupun pelancaran bilik gerakan PDM Tunjung. Dan saya ucap tahniah kepada PDM Tunjung kerana ini merupakan PDM yang pertama dalam DUN Pasir Tumbuh yang melancarkan perasmian pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pilihan raya dijangka paling cepat ialah bulan 4. Tapi saya menjangkakan pilihan raya ini bulan 6. Maknanya kalau pilihan raya bulan 6, itu adalah satu bonus kepada Pakatan Harapan. Kerana kita merupakan parti baru yang banyak kerja yang perlu kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pilihan raya kali ini adalah pilihan raya yang paling bersejarah dalam siri pilihan raya sepanjang lebih daripada 60 tahun. Kerana inilah kali pertama pilihan raya di mana berlaku tiga penjuru di seluruh Malaysia. Di antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan PAS. Dan kita Pakatan Harapan, terutama sekali Kelantan, akan menghadapi parti yang dua parti yang memerintah, iaitu memerintah negeri dan memerintah pusat. Kita berhadapan dengan parti PAS yang memerintah Kelantan dan parti Barisan Nasional yang memerintah Malaysia. Bila kita sebut parti yang memerintah, parti kerajaan, sudah tentulah dia mempunyai kekuatan. Bila sebut kerajaan, dia ada tiga perkara. Pertama, dia ada duit yang banyak. Yang kedua, dia ada jentera kerajaan yang cukup. Yang ketiga, dia ada media yang cukup. Dan kita pihak pembangkang, apa yang dia ada tu, kita tidak ada. Kita tidak mempunyai kewangan yang cukup, media yang cukup, dan jentera kerajaan memang tidak ada. Tetapi kita rakyat ada juga tiga, iaitu kita ada keberanian.
Kita ada kesedaran dan kita ada keyakinan. InsyaAllah pilihan raya akan datang. Rakyat Malaysia mahu berubah. Kita hendaklah ubah kepada kerajaan yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan ada peranan masing-masing dalam pilihan raya nanti. Pemimpin ada peranan dia, rakyat ada peranan dia. Peranan tuan-tuan ada 5 perkara. Apa peranan tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian kena pastikan Pakatan Harapan menang, iaitu kena menjalankan 5 tugas. Pertama ialah mendekati pengundi muda, anak-anak muda, sebab lebih daripada 60% pengundi adalah orang muda, iaitu 40 tahun ke bawah dan 21 tahun ke atas. Orang muda ni dia mempunyai cita rasa yang berbeza. Oleh kerana itu kita kena dekati dia, kena rapatkan dia, kena memberi penerangan yang jelas kepada mereka. Dan orang muda ni dia mudah faham sebab dia ikut perkembangan semasa. Yang kedua ialah kita mesti mendekati kaum wanita. Sebab kaum wanita, 50% daripada pengundi adalah kaum wanita. Dan kaum wanita ni dia tidak sama dengan orang muda. Kaum wanita ni ada yang tidak ikut perkembangan politik, dia duduk di dapur. Ada juga yang ikut, tapi ada juga yang tak ikut. Setengah tu tak tahu pun PAS sudah berpecah. Dia tak tahu pun, dia tak tahu pun tertubuhnya Parti Bersatu di kawasan pedalaman lah. Kawasan-kawasan orang perempuan yang tak ikut perkembangan, suami dia tak cakap politik, dia pun tak cakap politik. Bila orang kata amanah, dia kata ingat kau amanah ikhtiar. Dia tukar lagi. Lambang-lambang pun dia tak tahu. Bila dia mari kota baru, dia kata lambang gapo, dia kata orang mereka. Jadi kaum perempuan ni kita kena, kaum wanita ni kita kena dekati. Ibu-ibu di hadapan kita kena pergi ziarah. Ziarah orang-orang perempuan di kampung-kampung ni, bagi penerangan kenapa kita mesti berubah, kenapa kita kena tolak Barisan Nasional, kenapa kita kena tolak PAS, dan kenapa kita mesti bersama Pakatan Harapan. Yang ketiga, saya ringkaskan kerana masa saya 5 minit. Yang ketiga, kita kena cakna kepada pengundi luar. Sebab di Kelantan ni, antara negeri dalam Malaysia selain pada Sarawak, Kelantan tertinggi iaitu pengundi luar. Antara 1,500 hingga 2,500 pengundi adalah anak Kelantan yang berada di luar Kelantan. Dan mereka ni balik mengundi, dan mereka inilah penentu kemenangan sesebuah parti. Pilihan raya yang lepas, anak-anak muda yang berada di luar bersama Pakatan Rakyat. Dan kali ini kita harap dan kita minta sahabat-sahabat kita semua, rakyat semua, kempen supaya kekalkan momentum anak Kelantan yang berada di luar bersama Pakatan Harapan. Dan saya yakin mengikut maklumat yang kita terima di Kuala Lumpur, anak muda yang berada, anak Kelantan yang berada di luar, lebih daripada 70% bersama Pakatan Harapan. Alhamdulillah. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang keempat ialah kita kena laksanakan K10. Tahu ke apa dia K10? Seorang kena kempen 10 orang dalam tempoh sebulan. Kita kena tulis nama siapa dia kita nak kempen. Kita sasarkan. Kita semua ada, tidak ada orang yang tidak berkawan. Semua orang ada kawan, semua orang ada waris-waris, semua orang ada anak menantu. Kempen mereka. Dia tidak perlu masuk amanah, tidak perlu masuk bersatu. Biar dia duduk alih PAH lah, duduk alih UMNO. Yang penting hari mengundi, dia bersama Pakatan Harapan dan mengundi calon amanah dan Pakatan Harapan, InsyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan semua memainkan peranan, InsyaAllah bila raya akan datang, hak iwuk buat tu akan berubah. Kajian iwuk, mungkin ada yang tak tahu kajian dia. Bila raya akan datang ni, Kelantan boleh kepada PN,
Bas kosong. Pakatan Harapan boleh sah. Tapi di pusat, Pakatan Harapan memerintah Malaysia. Tapi kita, kita rakyat kena ubah. Masa ada 3 bulan lagi kita boleh ubah hak kajian Ewok tadi. Iaitu Kelantan Pakatan Harapan memerintah, Malaysia juga Pakatan Harapan memerintah, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah pada dua ucapan daripada penyelarang Dun Basitumbuh Cikgu Na. Jadi tanpa melengahkan masa, hamba jemput ayenda saudara Haji Fauzi selaku ketua amanah bagi kawasan Kubang Krian untuk menyampaikan sepatah dua ucapan. Dipersilakan Abang Zik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah taala bil Qur'anil aziz, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Aku tidak utuskan kamu, wahai Muhammad, malaikat membawa rahmat. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, merangkap pengurusi komunikasi amanah kawasan Kubang Krian, yang dihormati lagi dikasihi Tuan Lawyer Hisham Fauzi kita selaku pengurusi kanun, pengurusi kanun Undang-Undang Amanah Negeri Kelantan, yang dihormati saudara Cikgu Na selaku penyelaras Dun Pasir Tumbuh merangkap setiausaha amanah Pakatan Harapan Kubang Krian, yang berbahagia Tuan Lawyer kita Haji Muhammad Isa selaku pengurusi amanah Pasir Tumbuh, saudara Cik Mat selaku tuan rumah pada malam ini, bagi membuka mengisytiharkan pusat peti undi Dun Tunjung pada malam ini bersama dengan jatuh kuasanya. Syabas pihak amanah kawasan Kubang Krian mengucapkan ribuan terima kasih di atas usaha yang telah ditunjukkan oleh jatuh kuasa amanah, jatuh kuasa Pakatan Harapan Tunjung untuk membuka bilik gerakan pada malam ini. Syabas diucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masa ringkas ini saya ingin mengulangi bahawa Pakatan Harapan akan bertanding di Negeri Kelantan dan dalam PRU 14 ini kita ciptakan satu gelombang perubahan, di mana gelombang perubahan ini perlu kita hadapi dua kerajaan. Pertama, Kerajaan PAS Negeri Kelantan. Yang kedua, Kerajaan Pusat dipimpin oleh UMNO Pusat. Di mana dua kerajaan ini perlu kita jatuhkan. PAS Negeri Kelantan perlu kita tukar pada Pakatan Harapan. Begitu juga di Pusat yang dipimpin oleh UMNO perlu kita tukar pada Pakatan Harapan. Tujuannya untuk kita mencari titik kerakyatan untuk kesenangan rakyat di Malaysia ni, khususnya rakyat Kelantan. Kalau kita tengok hari ini di negeri Kelantan sahaja, kalau tuan-tuan dan puan-puan ikuti perkembangan politik di negeri Kelantan, banyak perkara kerajaan Kelantan telah merosakkan pimpinan selepas Tok Guru tak ada. Lepas Tok Guru tak ada, buana jadi punuh. Kerajaan yang ada hari ini kerajaan yang tidak ada wawasan. Tuan-tuan pernah dengar ke
dalam sebelah esko tu apa wawasan kerajaan negeri mengeluarkan untuk rakyat Kelantan dengar? Pernahkah kita dengar daripada suara menteri besar atau pertimbangan menteri besar membawa satu wawasan untuk negeri Kelantan? Tidak ada. Malaikat membangun bersama Islam yang telah ditinggalkan oleh Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz. Orang yang panah cari piti, kita buat jadi esko. Lepas tu gagal lah ni, tak ada piti. Sehinggakan berhutang dengan kerajaan pusat. Saya dipahamkan 1.4 bilion sekarang rakyat Kelantan duk tanggung dengan kerajaan pusat. Kalau tidak, tak boleh bayar gaji kaki tangan kerajaan hari ni. Ha, itu bijak tak bijak mengatas Kelantan. Kalau zaman Tok Guru, kita boleh bayar hutang. Kita boleh jelas hutang kerajaan UMNO di pusat. Kita boleh bayar. Daripada tinggal. Ya Muhammad Tan Sri Anwar Musa tinggal 800 juta. Tok Guru bayar habis hutang. Hari ni nak bayar gaji kaki tangan kerajaan terpaksa butang. Ngadak Najib 3 bulan sekali. Jadi dengan alasan inilah perlu kita tukar gelombang perubahan. Kita tukar kerajaan ada hari ini. Kita beli kepada hal lebih molek lagi. Di dalam amanah kebakian ini, kita banyak profesional-profesional menyertai parti amanah. Tak kurangnya. Banyak pimpinan-pimpinan yang berpengalaman. Banyak orang ngaji tinggi dalam amanah. Duk dalam pah mula tak lagi. Jadi hari ini orang yang ngaji tinggi, peringkat profesor, profesor, doktor, lawyer, semua mari ke dalam amanah. Jadi perlu kita pada perubahan dalam pilihan raya ni, kita buat perubahan. Amanah ayat sekarang. Kalau orang kata tubik PAH ni, amanah 53 tahun duduk dalam PAH. Bukan masa pendek. Duduk dalam sekolah ma'ahak lagi. Jepak dalam sekolah mahak tu amo minat dah kepada parti PAH. Sehingga amo nak masuk PAH tidak duduk tangga. Amo tidak duduk tangga masuk PAH. Amo pernah menjawab jawatan Siasuhu Keselamatan Negeri bawah pimpinan Tok Guru. Duduk eskot Tok Guru 30 tahun. Amo sebagai Siasuhu Keselamatan PAS Negeri Kelantan. Di Kubek Kriyeh. Sebagai bersama dengan Cikgu Nos, jatuh kuasa PAS kawasan Kubek Kriyeh. Tidak duduk tangga. Jatuh kuasa daftar pemilih negeri bersama dengan Cikgu Nos. Jatuh kuasa K10 negeri. Duduk jalan semua 45 dun kita duduk buat gerakan supaya menyertai orang supaya masuk dalam PAS. Supaya orang PAH ini boleh jaga, seorang boleh jaga 10 pada waktu itu. Tetapi hari ini kita bawa dalam masuk dalam parti amanah di negeri Kelantan. Duk dalam PAH ni dia ada tiga perkara. Pindaan Perlembagaan PAS 2009. Adik-kakak kena ingat. Kalau ada orang PAH kata tubik PAH ni jadi murtad, kafir, munafik, hierarki, apa nak cerita malam ni? Pindaan Perlembagaan PAS 2009. 2009 pindaan Perlembagaan PAS. Pasal 13 ceraian 1A. Pasal 13 ceraian 1A berbunyi. Satu. Boleh keluar PAH. Untuk jadi keluar PAH ni ada tiga perkara. Pertama, dalam perlembagaan pasal 13 tu, dia kata dipecat oleh parti. So, dipecat oleh parti. Macam Datuk Usham, dipecat oleh parti PAH. Datuk Usham itu bukan berhenti, dipecat daripada menjadi ahli PAS. Yang kedua, minta berhenti. Yang kedua minta berhenti. Jadi dua, dipecat dan minta berhenti. Yang ketiga, isytihar masuk parti lain. Itu dibenar dalam Perlembagaan PAS pindaan 2009 ceraian 1 pasal 13. Berartinya kita boleh keluar daripada PAS. Tak perlu jadi kafir, tak perlu jadi murtad. Sebab
Parti Amanah Negara ialah sebuah parti Islam yang berlandaskan Islam, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Supa dengan apa? Tak susah-susah. Supa tolak ya. Perjuangan kita adalah Islam. Menggalas cita-cita Islam untuk mentadbir negara ini secara adil, saksama kepada rakyat Malaysia. Tak kira. Sebab tu ayat yang Amba baca tadi, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utuskan kamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, mereka membawa rahmat pada seluruh alam. Itu slogan Parti Amanah. Slogan Parti Amanah jelas pada kita menunjukkan bahawa Parti Amanah ini adalah sebuah parti Islam. Tuan-tuan tak usah takut. Mari pilih raya UMNO nak wih duit 1,000, 2,000, 100, 200 ambil. Kita pegang pada fatwa Tok Guru Nik Aziz. Allah yarham Tuan Guru Datuk Nik Aziz, Menteri Besar Kelantan, Tok Guru kita. Kalau orang bagi duit, ambil. Bukan kita tak ambil. Bagi duit ambil banyak. Kalau tidak, kita kena kata, amba ni uni amba mahal. Bukan harga 300 uni amba. Sebab kambing dah ni 800, 1,200. Kambing. Jangan beli manusia dengan harga murah. 300. Bagaimana amba jaga keselamatan semasa pilihan raya Kuala Terengganu? Cina 500 tiap buah rumah UMNO bagi Cina atas balik. Ini pengelamai. Pengelamai masuk pilihan raya. Cina dia ada maruah. Sebab dia tak boleh beli dengan harga murah. Undi dia ada harga. Undi Cina ada harga. Kalau UMNO nak beli dia, Cina kata persatuan Cina dia ada persatuan. Satu undi 1,000. Sebuah rumah kalau ada 3 orang, 3,000. Dia nak. UMNO nak ambil mana piti. Semua seluruh Cina di bandar Kuala Terengganu, itulah ambil duit serah balik. Saya tak terima untuk 500 orang. UMNO nak 1,000, satu undi. Kalau ada sebuah rumah ni ada 3 orang, 3,000. Ada 5, 5,000. Nah itu Cina. Kita orang Melayu 100 pun cukup dah. Bagi duit ambil, kata Tok Guru. Bagi gula kacau buat air untuk tetamu. Bagi kain pelekat kita pakar. Bagi lembu kita heret kulit pera. Tapi time membuang undi kita pakar Pakatan Harapan. InsyaAllah fatwa ni kita akan hidup sama-sama. Sebab UMNO akan curah duit sebagaimana air hujan turun di Kelantan. Sebab target dia Kelantan akan jatuh kepada BN. Untuk pengetahuan orang PAH, kalau Amanah tak ada di Kelantan, PAH kalah juga. Parti PAS akan kalah. Tak ada Amanah pun. Jangan duk sabit ke Parti Amanah. Sebab pemimpin tak pandai buat kerja. Orang PAH tu tak mana mentadbir Darun Naim Kerajaan Kelantan hari ini. Berapa masalah negeri Kelantan kalau tuan-tuan tengok. Kalau dalam kubafiyah ni masalah binya, ambil tanah rakyat tanpa persetujuan. Lemah binya, wak merkit tak siap sampai hari ni. Dan Pakatan Harapan memberi tawaran pada rakyat. Tuan-tuan tak si ke ngaji, anak tuan-tuan ngaji dengan percuma. Hari ni masuk jauh satu, buka buku kena bayar 140. 140, 130 atas kadar sekolah. Buka buku kena bayar dah. Siapa tak say anak ngaji free? Pakatan Harapan menawar ngaji free. Royalti minyak akan turun ke Kelantan sebanyak 20%. Ngaji free hapus tol. Kita pergi Kuala Lumpur tak payah bayar tu, tak payah beli tu. Ini tawaran. Lebuh raya kita terbengkalai. Pengurusan tak betul. Inilah kita perlu kepada perubahan rakyat negeri Kelantan. Menyedari bubuh dalam kepala kita, tobek PAH ni tak ada apa-apa. Biasa ya orang tukar parti. Kalau duk dengar orang PAH,
Hanakok dia mengajar setiap balasoh dan masjid. Tapi tubik pak, kita bukan tubik pak Islam. Kita tubik parti. Parti pak ni tahun 1951. Tidak sebuah Islam zaman Rasulullah. Kita tubik parti, bukan tubik Islam. Bukan kita masuk ubudah. Dalam mazhab ada banyak mazhab. Maliki tak kata kau Syafi'i dah aku tubuh mazhab apa mu tubuh ya? Dia tak kata gitu. Bukalah, tubuhlah parti Islam seberapa banyak. Asal matlamat perjuangan itu adalah Islam. Amanah sebuah parti Islam untuk adik kakak sekalian. Tak saya takut kalau kau kata. Tetapi dari segi pimpinan, hak ni Tuan Guru Haji Abdul Hadi, hak ni Tuan Haji Muhammad bin Sabu. Memang dia tak ngaji agama, tapi otak dia otak Islam seperti kita juga. Nak bela Islam seperti kita juga. Jadi kalau orang kata parti amanah tidak Islam, itu satu putar belik isu supaya kita terpengaruh dengan dia. Jadi amat harap dalam ceramah ni akan diterangkan oleh tuan lawyer kita Hisham Fauzi, sebab dia ni duduk lama dalam PAH. Mula duduk dalam PAH jadi lawyer PAH. Hari ni jadi lawyer parti amanah. 12 orang geng dia semasa menggubal hudud di negeri Kelantan. Habis dia masuk PAH, masuk amanah. Tubik PAH masuk amanah bersama dia. Berikut Cik Yasin kita sebagai pengarah Pakatan Harapan kawasan Kubah Kerian. Dulu UMNO, lani masuk bersatu. Kerana tak tahan kezalimi UMNO berjiwa rakyat, kita akan tinggal parti itu. Kita akan tubuh parti baru membela rakyat bersama dalam Pakatan Harapan. Sama-sama kita buat perubahan pada tahun ini. Sekiranya mari pilih raya, paku dalam kepala kita bahawa aku nak buat perubahan. Kata arwah Zulkifli Muhammad, selangkah kita melangkah untuk mengundi pada pagi itu, ambil anak dukung dulu, gosok pada anak. Wahai anakku, selangkah aku mengundi adalah untukmu wahai anakku. Itu arwah Zulkifli. Ambil anak kecil kita dukung dulu, gosok pada anak. Sebab kita mengundi adalah untuk negara, untuk hala tuju negara, untuk membina negara. Dan kebanyakan orang Melayu kita ni buat tak tahu politik, sebab tak ada jiwa untuk merubah negara. Pasal apa dia tak cara ke politik? Nak pergi IOMO pun boleh, nak pergi Tesco pun boleh, nak pergi KBMO pun boleh. Boleh berlaku. Negara ke arah mana nak tuju, asal aku boleh beli sudah. Dolar apa satu NDB, bukan kena poket aku. Ini hak amba dengan dia orang kapung. Boleh piti pergi KBMO ke, Tesco ke, IOMO ke, sudahlah. Baraduk kecek Oh, habis barang nak ego. Tersok kecek dan tak masuk politik. Politik adalah untuk merubah ala tuju negara. Kena fikir benda tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Abang Zee. Bersama kita pada malam ini Encik Ali Muhammad, Ketua Amanah kawasan Pasir Putih. Satu tepukan untuk Encik Ali. Bersama-sama dan juga nampaknya ada Datuk Dr. Halim. Pelakir depan Datuk. Baik tu. Seterusnya kira kemuncak pada malam ini kita dengar sedikit ucapan daripada tetamu yang kita raikan, dan seterusnya merasmikan
bilik gerakan PDM Tunjung. Saya dengan segala hormat yang menjemput dan mempersilakan Peguam Hisham Fauzi untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Samir Alim Syaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib Sadaqallahu al-azim Alhamdulillah ثم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yang saya hormati saudara pengerusi majlis yang saya kasihi sahabat Cik Mak Isa selaku penyedia untuk DUN Pasir Tumbuh, Abang Z selaku ketua kawasan, Datuk Halim pengerusi PH Parlimen Kembang Kerian, Ayah Sing kita saat ni mana dah berehat, dan juga kepada Abang Alin, Ketua Amanah bagi Kawasan Pasir Putih. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya kasih sekalian, Alhamdulillah, kita pada malam ini Allah SWT beri cuaca yang Alhamdulillah kita boleh buat ceramah, tidak ujian lah. Yang mana kita juga diberikan ruang oleh Allah SWT masa dan juga peluang bagi kita untuk sama-sama mari dengar pada malam ini. Mari dengar ni tujuannya supaya kita boleh ada maklumat. Bila kita ada maklumat, maka kita akan buat keputusan yang betul. Bila kita tidak tahu, maka kita tidak boleh buat keputusan dengan betul. Kita kena ada ilmu, kita kena ada maklumat, barulah kita boleh tahu, boleh ukur, boleh timbang sama ada kedudukan kita, kita berada pada hari ini betul ataupun tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlak. Kamu jadilah orang yang berilmu, orang yang ada maklumat, ataupun kamu jadilah, kalau tak boleh jadi orang yang berilmu, maka kamu jadilah orang yang belajar, orang yang mengaji. Au mustami'an, ataupun kalau tak boleh juga kamu nak duduk mendak ngaji, maka kamu dengar tak apa dah. Au muhibban, ataupun kamu ni seorang yang kasih kepada ilmu, kasih kepada ilmu. Fala takun khamisan, kalau mu ni dah lah mu tak reti, mu mengaji malah, dengar pun tak sih, kasih kepada maklumat ilmu pun tak ada, maka Rasulullah kata mu akan binasa. Hak ni pesanan Rasulullah kepada kita lama tu, supaya kita ni bila kita hidup di atas dunia ni, kita kena dengar lah, baru kita tahu. Sebab kadang-kadang masalah kita ni ialah kita tidak tahu. Bila kita tidak tahu, maka kita membuat keputusan sebagaimana skala.
Sedangkan tuan-tuan sekalian, dalam pilihan raya yang kita nak adat atau tak lama lagi ni, dia tak jadi serupa skala dia. Skala kita pilihan raya kita ni, kita dah adat sama-samanya ialah ada bulan, ada daging. Dua pihak je. Dia kalau tidak biru, dia hijau. Kalau tidak hijau, dia biru. Dua tu ya. Kalau kita pergi kapung pun, kita boleh kelih lalu. Kalau rumah orang bersih, orang kuat ni, dia kalah biru. Dia tidak kecak dah rumah, dia kalah hijau. Kalau orang pas pula, kalau dia kuat pas, dia kecak rumah, dia kalah hijau. Dia tidak kecak rumah, dia kalah biru. Dia lagu tu ya dulu, sebelum ni. Pilihan raya sebanyak 13 kali sebelum ni, lagu tu ya kaedah dia. Tapi mari pilihan raya yang ke-14 ni, tiba-tiba, tiba-tiba jadi ada kalah biru, kalah hijau. Lepas tu mari sepuak lagi. Puak mana ni hari ni? Lambai lagu ni ni, mari mana ni? Kalau alas kapur, apa tak saya sebut dalam mana, kita naik tangga mahu makcik ambo ni mari daripada amanah. Oh, amanah ikhtiar kau. Kita sebut parti amanah, duduk tukar dengan amanah ikhtiar lagi. Jadi mana kali ni ni, trainee ni, dia lagu lain. Sebab apa? Sebab dia ada satu lagi yang kita panggil, yang kita namakan sebagai Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ini, di dalamnya ada parti amanah yang merupakan pecahan daripada PAS. Kita ada PPBM, Parti Peribumi Bersatu Malaysia, ataupun kita panggil rakan saya juga Bersatu, Parti Bunga Raya, pecahan daripada UMNO. Kita ada PKR, Parti Keadilan Rakyat, yang juga adalah sebelum ni mari daripada UMNO. Dan kita ada juga satu lagi DAP. Jadi bila ada tiga puak ni, kita nak duduk mana? Kita nak ambil pendirian lagu mana? Kita nak pilih apa dia? Ada orang tanya ambo, dia kata kalau kita nak pilih pembangunan, Barisan Nasional ada dah. Kalau kita nak pilih Islam, PAH ada dah. Jadi nuagap pun ada Pakatan Harapan ni. Dia kata nuagap dia ada Pakatan Harapan. Jadi Amon jawab, Amon kata kita ni kita kena tengok keadaan lagu ni. Sebelum daripada masa zaman Rasulullah dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah sebut kepada sahabat-sahabat dia, dia kata pada satu masa nanti kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan orang Islam. Zaman Nabi dia ada sebuah, dia ada empire yang besar. Dia ada empire, dia ada empire Parsi dan dia ada empire Rom. Empire Rom ni dia ada dua pusat. Dia ada dua ibu negara. Rom di barat, apa dia ibu negara dia di Itali, dan dia ada Rom di sebelah timur. Ibu negara dia di Konstantinopel. Konstantinopel ni di Turki lah kalau hari ininya. Jadi Nabi sebut dah, sambil dia hidup mula, dia ayat dah kepada sahabat, dia kata pada satu hari nanti, empire besar ni akan jatuh, Konstantinopel akan dibuka oleh orang Islam, raja dia ialah sebaik-baik raja, tentera dia adalah sebaik-baik tentera. Baik. Nabi sebut masa Nabi hidup lagi. Kemudian, wafatlah Nabi, meninggal Nabi. Naik Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah. Bila Abu Bakar jadi khalifah, negara Islam berkembang masa tu, jatuh ke dak Konstantinopel dak lagi. Naik Saidina Umar pula. Naik Umar Al-Khattab tak jatuh lagi. Naik Uthman Affan tak jatuh lagi. Naik Saidina Ali tak jatuh juga. Habis pak ni dalam Islam disebut Khulafa' Ar-Rasyidin. Khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk daripada Allah. Khulafa' Ar-Rasyidin, pak ni jatuh, bukan pak ni wafat meninggal, tak jatuh lagi kota Konstantinopel. Lepas mati pak orang khalifah ni, naiklah kerajaan Bani Umayyah. Yang diketuai mula-mula sekali khalifah dia, nama dia Muawiyah. Bani Umayyah ni dia sebuah kerajaan yang berkembang besar. Dan dia ada seorang khalifah yang disebut sampai hari ini sebagai seorang khalifah yang cukup hebat.
iaitu Khalifah Umar Abdul Aziz. Eh, berkali kalau kita biasa duduk dengar orang ngajar apa, dia mau biasa sebut dah. Umar Abdul Aziz ni adalah seorang khalifah yang sangat zuhud. Eh, yang sangat pengurusan dia sangat teliti. Eh, jadi siapa ke perikat, dia ni pesan ke pegawai-pegawai dia, kalau nak nulis kertas asuh, asuh kalah tu, biar tajam supaya tidak parut kertas bila nulis. Ha, siapa perikat tu. Yeah. Dan dia ni sangat cermat. Bila dia buat kerja dalam bilik dia tengah malam, anak dia ketuk pintu. Abah, abah panggil. Dia pun buka pintu. Gapa dia? Nak kecek sikit boleh? Dia pun tanya anak dia, urusan apa dia? Urusan negara ke urusan keluarga? Dia kata urusan keluarga. Dia pergi kat pelita, hodok meja dia nulis tu, dia embuh mampu. Dia pun cucuh pasal pelita lain. Ayah anak dia tanya, apa yang dia embuh pelita tadi pasal pelita lain? Dia kata, tadi aku dah buat kerja kajak air. Aku guna pelita kajak air. Minyak orang kajak air beli. Ni kita dua ni nak kacik urusan keluarga. Aku mampu pelita kajak air tu, aku cucuh pelita. Aku beli dengan duit gaji aku. Ni, Saidina, apa khalifah, nama Umar Abdul Aziz. Cermat. Eh, siapa setara tu jaga, tak suri terguna. Tak suri salah terguna nak pitih kajak air, pitih rakyat. Tapi, zamir Umar Abdul Aziz ni tak jatuh. Masih lagi kota Kesultanan Poh tu gagah, Empire Rome masih lagi berdiri pada masa tu. Kemudian jatuh kerajaan Umayyah, Bani Umayyah. Naik kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ni pun beratus tahun mereka. Kerajaan Abbasiyah ni asalnya berpusat di kota Baghdad, dan kemudiannya bila jatuh diserang oleh orang Mongol, eh, Popok Tartar ni, maka dia betul berpindah ibu negara dia ke Mesir. Baik. Zamir Abbasiyah ni ada seorang khalifah yang cukup hebat juga, sahur juga, nama dia Khalifah Harun Ar-Rashid. Khalifah Harun Ar-Rashid ni, tuan-tuan sekalian, dia ni apa, pada masa itu pemerintahannya cukup besar. Dia pada masa itu Baghdad ni ada dengan universiti, ada apa, dia memang terkenal pada zaman itu. Eh, isteri dia nama Siti Zubaidah. Eh, yang membuat apa, mata air Ain Zubaidah. Eh, kalau pergi ke Mekah tu, dia ada satu tempat bersejarah, tempat air orang buat haji zaman dulu ni ambil air daripada, sebab air Zamzam ni tak ada pada masa tu, maka buat satu tempat nama dia Ain Zubaidah, Ain Zubaidah, mata air Zubaidah. Eh, bini kepada Harun Ar-Rashid. Eh, tak jatuh lagi. Eh, bila perang di antara kerajaan Abbasiyah, perang ni bukan pilihan raya ni dah, perang di antara kerajaan Abbasiyah dengan kerajaan Utsmaniyah. Eh, khalifah yang terakhir mewakili, khalifah yang terakhir bagi kerajaan Abbasiyah adalah khalifah nama dia Mutawakkil III. Khalifah Mutawakkil III ni perang dengan Sultan Salim I. Perang dengan Sultan Salim I, Sultan Salim I nak pergi perang, dia ayat kan, dia kata dunia ni ibarat selah sejadah, cukup kalau untuk dua orang sufi. Mana tu alih atas selah sejadah boleh duduk, cukup. Tapi dengan keluasan dunia ni sebutir, hanya muat untuk seorang raja. Dunia sebutir, kena ada seorang raja ya. Sejadah tak apa, boleh kasi. Eh? Pergi dengan khalifah, pergi antara Salim satu dengan Mutawakkil tiga ni, benar Salim satu. Eh, benar Salim satu, maka naiklah kerajaan Utsmaniyah ni. Jadi khalifah ambil alih daripada kerajaan Abbasiyah. Eh, baik. Mari kerajaan Utsmaniyah ni adalah seorang khalifah nama dia, nama dia Sultan Muhammad Al-Fatih. Mari Sultan Muhammad Al-Fatih ni baru jatuh. Dialah yang memimpin tentera. Bila dia pergi kepada kota Konstantinopel tu, keliling kota Konstantinopel tu ada tembok tinggi, tembok yang sangat tinggi, nak rukah tak ada. Kemudian di laut di tu pula ada rata, rata yang sangat besar yang menghalang kapal-kapal luar masuk. Jadi dia ni nak jemerat, nak masuk duduk tengah ni lagi mana, sebab dia ada, dia macam teluk gitu. Eh, nak pergi nak masuk kapal tepat pelabuhan tu lagi mana. Akhir sekali tebal, tebal pokok
Eh, buat golek letak kapal atas kayu, golek kapal tu tolak orang naik atas bukit, buat turun di sana pula, buat turun dari laut pula. Eh, mari daripada laut ni, golek dengan kayu, buat naik atas bukit, buat turun bukit, lepas kapal dari laut pula. Pergi barulah benar. Eh, naik Sultan Muhammad, naiklah Sultan Muhammad Al-Fatih. Eh, ni khalifah. Baik, Sultan Muhammad Al-Fatih ni, dia bukan daripada kalangan Khalifah Rashidin. Dia bukan daripada Kajian Abbasiyah. Dia bukan daripada kalangan Umayyah. Dia adalah daripada kerajaan yang terakhir, iaitu kerajaan Uthmaniyah. Eh? Jadi kalaulah kerajaan, kalaulah kita nak kata hari ni, eh, hari jatuh kerajaan Pah Rata. Eh? Kita kaji dengar apa yang sebelum ni, ulama-ulama sebelum ni tak pernah pun mengatakan hari khalifah-khalifah Uthmaniyah ni menjatuhkan kerajaan Abbasiyah. Berdosa khalifah Uthmaniyah menjatuhkan khalifah Abbasiyah. Abbasiyah menjatuhkan Muawiyah. Tak ada pun dalam kitab-kitab tawari, kitab sejarah, kitab fiqh, kitab yang ditulis oleh ulama-ulama lainnya mengatakan bahawa berdosa kerajaan Abbasiyah ni sebab dia menjatuhkan kerajaan Umayyah. Sebab kerajaan Umayyah kerajaan Islam. Tak ada. Dan kalau kita kaji, apa yang jatuh kerajaan Umayyah? Kemudian apa jatuh kerajaan Abbasiyah? Kita boleh tengok. Kerajaan Abbasiyah ni di akhir-akhir dia, khalifah dia Al-Amin, khalifah dia Al-Ma'mun. Lemoni ni, maitino, mabuk, ada menari dalam istana, pengurusan kewangan istana teruk, piting rakyat, habis dengan begitu, duit hilang dengan begitu saja. Jadi benda-benda yang lagu ni, mengakibatkan rakyat tu susah. Maka dengan secara sendiri, Allah SWT menjatuhkan kerajaan yang lagu ni. Eh? Jadi kalulah, sebelum ini kerajaan Uthmaniyah pernah menjatuhkan kerajaan Abbasiyah yang wujud sebelum daripada dia, maka pada hari ini kalau jatuh kerajaan Epah, naik kerajaan Epah kata harapan, apa masalah? Tak ada masalah. Eh, bukannya kita mari ini, bapak ini mari daripada kerajaan Singapura ke, kerajaan Indonesia ke, tak. Orang Islam bapak-bapak kita juga, di kalangan bapak kita juga yang akan lawan kepada kerajaan Epah ada kata lain. Jadi kalau nak kata haram menjatuhkan kerajaan Pah Kelantan ni, Amo tak setuju. Eh? Sebab benda ni memang berlaku semua. Tak maaf deh. Jadi isi ni dia mudah panas. Eh? Jadilah gitu. Dan kalau kita tengok, bila nak laksana undang-undang, yang perih dengan khalifah mutawakkil tiga tadi, nama dia Sultan Salim I. Sultan Salim I ni anak dia, yang menggantikan dia tu nama Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni ni orang putih panggil Sulaiman the Magnificent. Sulaiman the Lawgiver. Sebab dia apa? Sebabnya Sultan Sulaiman ni lah dia ambil daripada Quran. Sebab kita ni ada Quran. Bila kita ada Quran, kita nak laksana, nak buat cara, nak guna Quran tu nak merintah negara. Maka kita kena susun, kita kena ambil ayat ni, ambil ayat ni, ambil ayat ni. Kita kena letak dalam buku pula untuk jadi panduan. Eh? Supaya kita boleh mengurus. Contohnya undang-undang jenayah. Dalam Quran dia sebut, dia kata as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Eh? Orang yang mencuri, potong tangan mereka. Orang yang mencuri laki atau perempuan, potong tangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka buat. Nakala minallah, makna sebagai satu obat daripada Allah SWT. Baik, hak ni ayat Quran. Lagi mana kita nak laksana benda ni? Maka kita kena ambil ayat Quran ni, bobo dalam kitab. Lepas tu kita kena pelaga pula, kita kena cek dengan hadis, kena cek dalam hadis. Lagi mana cara Nabi raya? Adakah kita nak kerak ujung kelikit ujung ni ke? Nak kerak syakat ni ke? Benda ni nak kena kepada proses taknin, proses mengkanunkan, untuk menjadikan benda tu supaya benda tu boleh laksana dalam keadaan zaman yang sesuai. Maka pada zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni inilah terhasilnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah dia panggil. Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah ini dia adalah panduan kepada mengurus negara secara-cara mentadbir undang-undang sivil pada masa itu, untuk menguruskan masyarakat pada masa itu. Jadi serupa juga kita pada hari ini.
kalaulah kita nak melaksanakan Islam, kita tak boleh nak kecek saja. Kita tak boleh nak pakai wah-wah kita ada saruh kapur. Kalaulah kita nak berjuang, maka kita kena bersama dengan Al-Quran. Kita kena dengan hadis melaksanakan. Betul, dengan Quran dan dengan hadis. Tapi kita kena ambil. Bagaimana kita nak mengeluarkan hukum itu? Bagaimana kita nak ambil hukum ini untuk susun jadi enactment? Benar ni lah apa-apa Amba buat dulu supaya habis disebut tadi. Kita terlibat, Amba terlibat di dalam jawatankuasa kita menyusun, menggubah enactment hudud Kelantan. Bagaimana? Sebab kalau tidak dia jadi ayat dalam Quran itu je. Jadi kita nak ambil ayat dalam Quran, kita nak ambil hadis tadi, nak susun supaya jadi comel. Sebab dia kaedah hari ni ialah benda ni dia kena urus dengan molek. Dia kena buat dengan keadaan teratur. Kalau tidak teratur, maka benda tu dia tidak akan jadi. Dia proses dia lah gitu. Maka kita susun. Susun, buat. Buat. Kita akak kepada KJL. Masa pergi betul kepada Datuk Mufti dan juga Ketua Hakim Syar'i Negeri Kelantan pada masa tu, 12 orang Papa Ambo masa tu pergi betul. Di Badai Islam London. Depan tu adalah Datuk Mufti ada, Ketua Hakim Syar'i ada, lepas tu pengaruh jahit pun ada, Esku Ustaz Asyar Mahmud selaku Ketua Ulama Pah Kelantan pun ada. Kita royaklah lebih kurang gini. Kalau kita cadangkan perasaan itu. Daripada 12 orang ni, lah ni 7 sudah masuk parti amanah negara. 7 orang masuk parti amanah negara tu. Kemudian kita pergi berunding pula dengan kajian pusat. Bagaimana kita nak laksana hudud ni? Bagaimana kita nak buat benda ni supaya boleh laksana? Kita pergi berunding dengan Datuk Seri Jamil Khair. Pergi berunding dengan Datuk Seri Jamil Khair ni, masa tu, tubuh satu jawatankuasa ada 18 orang. 18 orang duduk dalam jawatankuasa ni, 12 orang wakil kajian pusat, 9 orang wakil kajian negeri Kelantan. Baik. Situ kita bicaralah cara lagu mana nak buat gitu semua sekali. Maka kita buatlah satu plan, satu roadmap, satu jalan kaedah. A, B, C nak buat lagu mana supaya kita boleh hakak, boleh laksana hudud ni. Daripada 9 orang yang Amor sebut sana, duduk dalam jawatan kuasa ni, wakil kajian negeri Kelantan, pergi berunding kajian pusat ni, daripada 9 orang, 3 sudah masuk parti amanah negara, 3 duduk dengan amanah dulu ni. Jadi sebab itulah hamba, kalau puak-puak PAH yang mengatakan bahawa puak duduk dalam parti amanah negara ni, puak-puak yang tolak Islam, yang tolak hukum Islam, yang taksir kepada hudud, yang taksir kepada pelaksanaan syarak Islam, maka hamba tidak setuju. Sebab kalau kita tidak suka, kalau kita tidak setuju, kalau kita tidak mahu benda ni dilaksana, kita tidak buat daripada awal. Kalau kita tak terlibat dengan benda ni, kita tidak sayang kepada benda ni, kita tidak ada cita-cita melihat benda ni terlaksana, maka kita tidak akan terlibat daripada awal. Dan duduk dalam jawatankuasa 18 orang itu bukan orang kampung. Kalau duduk dalam jawatankuasa tu, ni orang wakil kajian negeri Kelantan ni, Amo. Kemudian ada 3 orang lawyer lagi. Haji Nik Bahro, Dr. Zulkarnain, pakar perlembagaan daripada Kuala Lumpur, kemudian lawyer Tarmizi. Lawyer Tarmizi ni dia dua-dua lawyer syar'i. Dia tu ada tulis beberapa buku lah mengenai undang-undang syar'i ni. Daripada kajian seketua 12 orang tadi, termasuklah daripada Jabatan Peguam Negara, dari Hakim Mahkamah Rayuan, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Ketua Pengarah JPP sendiri masa tu Datuk Mukhtar, Ketua Sektor Perkhidmatan Bukit Amir, Pengarah Penjara sendiri, lepas tu apa dia, yang jadi sekretariat tu pula ialah Ketua Pengarah JAKIM, Ketua Pengarah JAKIM yang nulis mandat mesyuarat, dia menjadi setiausaha jawatankuasa tu. Kita bincang sungguh cara kaedah bagaimana nak buat ni, bagaimana kita nak mengatasi halangan-halangan perlembagaan, dan juga kaedah mana kita nak ambil jalan supaya kita boleh buat benda ni. Kaedah mana kita nak ambil, that's why di situlah kita come up dengan satu roadmap. Kita mari kita capai satu kaedah, tapi benda ni semua telah dilanggar, menyebabkan kami merasa benda ni tak boleh jalan, tak lagi. Bila tak lagi inilah, maka kerana itulah daripada apa sebut tadi, daripada ni orang wakil kajian Kelantan tadi, 3 kita pakai tebik lah kita masuk parti amanah negara. Kerana kita tengok PAS sebenarnya tidak berminat nak buat ni. Sebab apa kita kata PAS ni sebenarnya lebih berminat untuk berpolitik dalam isu ni daripada dia nak laksana sungguh? Kalau dia nak laksana sungguh,
benda ni kita kena faham. Usul persendirian ni lagu mana. Ramai orang pah dia duk ingat kau bila bawa pergi ke Dewan, bawa pergi ke Parlimen, ya presiden pah betai bawah ni, betai pah tangguh, betai pah tangguh tu. Dia ingat kau bila betai, bahah, ngundi, kalau benar terus jadi undang-undang. Ramai orang pah dia, dia ingat lagu tu. Sebenarnya tak. Tidak gitu. Kena tengok peraturan 49 aturan Dewan kata ke mana. 50 kata ke mana. 51 kata ke mana. Kita kena baca. Kena tengok, kena faham. Kalulah undang-undang baru ni dibaca, kemudian dibahas, kemudian ngundi lulus, dia tak jadi undang-undang lagi. Peraturan 51 kata kena segah kepada menteri pula. Kena bui kepada mana-mana menteri yang berkenaan dalam kes kita ni jamin sikit. Presiden PAS kena bui kepada menteri. Bila bui kepada menteri, maka atas menteri pula lah nak pindah, nak tolak, nak upotong, nak ubah, nak buat lagu mana, dan nak akad bila, nak bawa bila pula atas dia. Jadi hak ni lah kena faham. Benda ni kena buat di parlimen. Tapi apa yang PAS buat ialah duk buat himpunan, duk anjur di pada merbuk, gimbetel di pada merbuk. Orang tak buat undang-undang pada bola. Orang buat undang-undang ni di parlimen. Tak pernah berlaku sebelum ni undang-undang ni orang pergi betul pada bola. Undang-undang ni orang pergi betul di parlimen. Tak kira lah hari tu kat mari, menteri tu kacik mari, orang ni kacik, orang UMNO pun kacik. Sudahnya boleh ke apa? Boleh laksana uduk? Tak boleh. Sebab bukan tempat dia. Piti habis. Sewa bah. Hak utung sampai dia. Hak utung hak rewak bah. Hak rewak jual kemah. Hak rewak sewa kemah. Hak rewak jual baju. Tu lah utung. Apa tu lah utung? Hak jom lenggak. Hak jom tunggu. Hak jom ngarak ni boleh ke apa? Tak boleh ke satu. Lepas tu kat balas tu kat dengan PKR. Balas dengan DAP. Dia kata, oh bapak ni tolak hudu. Kita tak selesai dengan bapak tolak dengan Islam. Balas dengan DAP ni 2 tahun dah. 2 tahun dah balas dengan dia matu ni. Boleh buat hudu. Pada dengan balas tu lah. Boleh buat. Tak boleh buat juga. Sebab apa? Sebab masalah nak buat benda ni bukan masalah di DAP. Bukan masalah di PKR. Tapi masalah benda ni ialah di tangan UMNO. Duk kata, apa dia, Cina di FB ni tolak hudu. Nama lagi dia Cina. Dia apa ni, semaya tak semaya? Kalau dia tak percaya tu tak apa lah. Moga-moga benar tu bukan mari daripada agama dia. Tok Guru ni Aziz kata, kalulah orang Cina ni dia boleh terima, kita ni semua mari daripada Nabi Adam je. Tidak mari daripada pohon buluh, tidak mari daripada buih, tidak mari daripada jebuk. Tu pun besar dah kita ni. Tapi baloh. Bila baloh? Baloh. Akhir sekali tak lewat juga. Tak lewat juga, tak lewat sana juga. Dan sebelum ni tuan-tuan sekalian, kenapa kita buat romik molek dah tu, kenapa yang kita yang boleh jadi rasa itu sangatnya? Dia pun tak cek ko. Dah pertama, dalam sejarah Malaysia tak pernah usul persendirian ni berjaya. Tak ada. Mampu dengan jalan belakang. So, yang kedua, dalam romik kita huasa, benda pertama yang kita naknya ialah kita kena mendapat kelulusan Majlis Raja-Raja Melayu dulu. Sebab Majlis Raja-Raja ni dia ada kuasa. Mahkamah Syariah, undang-undang Islam ni dia duduk bawah Raja-Raja Melayu. Dia duduk bawah Raja-Raja. Jadi kalau kita nak buat apa-apa pindaan ataupun kita nak buat apa-apa undang-undang yang berkait dengan agama Islam ataupun adat istiadat Melayu, maka kita kena ambil dulu pandangan tuanku lagu mana. Kena ambil limpah kurniaan, kena ambil limpah perkenaan daripada tuanku dulu. Tapi PAS tak, pakai langgar kita saja. Kita pada masa tu gingadak dah sebahagian besar Raja-Raja Melayu ni ginju pedah di peringkat sekretariat tu, ginju pedah pada masa tu. Dan sebahagian besar Raja-Raja ni telah pun bersetuju, cuma tunggu masa je. Tapi PAS dia masuk usul sendiri langgar romik asal dia buat. Lepas tu duk kata orang tu langgar Indonesia, orang ni toksin.
kita tak setuju dengan cara dia mau buat, bukan kita tak setuju dengan bagai. Dia mau kata, oh tak boleh lah kalau suaku RUU 355 ni, sebab dia adalah supaya kita nak semaya lah, moga wajib kan gali telaga nak ambil air semaya, moga kita nak semaya, jadi wajib lah gali telaga. Amo kata bukan dia wajib, dia wajib gali telaga ke wajib cari air? Wajib gali telaga ke wajib cari air? Kalau wajib cari air, maknanya kan macam-macam cara air ni, kaedah ni, benda ni strategi, cara kaedah nak bawa. Jadi demo tak boleh nak kata kawai kapi, tak boleh nak kata kawai munafik kalau kawai tidak setuju dengan strategi demo, kaedah demo. Sebab itulah sebab Abizi sebut tadi, tak pernah berlaku sebelum ni dalam sejarah Islam, ulama-ulama fiqh ke mana-mana ke, Imam Syafi'i ke kata Imam Maliki munafik, Imam Maliki ke kata Imam Hanbali, tak ada. Tak ada abadi nyopoh ni, tak ada. Tembo mari pun buat ni ya. Imam Syafi'i sendiri, walaupun dia tu berguru dengan Imam Malik. Imam Malik ni dia ada satu kitab, kitab besar dia, dia panggil kitab Muwatta, Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ni tuan-tuan sekalian, Imam Malik, Imam Syafi'i ngaji dengan Imam Malik, dia hafal kulit ke kulit kitab Muwatta Imam Malik. Dan pendapat Imam Malik ialah kunut tidak wajib. Tak baca kunut mai subuh. Tapi bila Imam Malik meninggal, Imam Malik mati, Imam Syafi'i pergi ziarah dia tu, masa tu dia molek dengan nak sembahyang subuh. Siapa? Dia pergi tu orang tolak jadi tok imam. Bila dia tak orang tolak dia jadi tok imam, Imam Syafi'i yang sebelum ni mengatakan kena baca kunut. Kalau sembahyang subuh kena baca kunut, kalau tak baca kunut tak sah. Tapi hari tu sebab dia sembahyang depan jenazah tok guru dia iaitu Imam Malik, pagi tu dia tak baca kunut. Dia tak baca kunut. Dia lepas pada semaya tu, orang lagi tanya dia, apa syekh tak baca kunut? Entah dia kata baca kunut ni kena baca. Kata tidak tak sah semaya. Dia kata, aku mari ni aku menghormati guruku. Maknanya dia tak apa. Dia tidak kata masalah. Mu kapil, mu jahat, mu menafik. Dia baca doa mu azab lah beginilah. Tak setuju yang kita sikit jahat. Tak setuju yang kita sikit jahat. Lagu mana? Dia dalam Islam ni dia memang lagu tu. Dia bercanggah fiqh ni biasa. Dan benda ni dia bukan kita bercanggah pada usul akidah. Dia adalah furu' agama. Bukan benda yang pada akidah tu. Sebab tu lah Amal sebut tadi. Kalau kita tengok tadi, Amal sebut tadi Sultan Sulaiman Al-Qarni ni. Sultan Sulaiman Al-Qarni ni telah pun menunjukkan contoh kepada kita bagaimana Islam itu dia kena organize, dia kena susun, letak dalam buku, susun molek, jadikan inekma, barulah inekma tu boleh laksana, barulah boleh dipakai. Kita tidak boleh nak laksana dengan semangat semata-mata, tak boleh. Dia ada kaedah dia, dia ada undang-undang dia, nak laksana undang-undang. Jadi itulah kita kena sedar. Kalau tidak, kita akan terus tenggelam punca sebab kita tidak ada maklumat. Duk kata kok orang toksik Islam, sokong puak liberal, sokong puak yang menentang agama Islam. Sedangkan kita sendiri pun tak faham ke apa. Akta Satu Nepak, RUU Satu Nepak. Dikatakan sebagai bencana kepada umat Islam. Dikatakan sebagai siapa dia ni, puak-puak pengantin harapan ada sokong ni. Siapa mereka boleh jadi murtad habis budak-budak. Dia Satu Nepak ni tuan-tuan, yang dipindah pun ni, ialah berkaitan undang-undang cerah. Iaitu kalau orang bukan selain nikah, dia masih selain seorang, maka dia nak cerah. Dia kena pergi cerah di mahkamah sibuk. Dia tak boleh pergi cerah mahkamah kodi lagi. Sebab bini dia tu tak selain. Jadi kena ambil lah surat cerah. Cerah pergi persah dulu cerah. Persah cerah kan. Lepas tu mu nak pergi masuk agama Islam, tak apa. Tu ya pindah air. Tapi kat dia kata, oh dalam akta habis dah lah ni, boleh murtad habis dah. Bodoh lah ni masuk agama. Kalau mak puak tak, kalau puak masuk agama Islam, mak tak masuk, maka anak habis jadi murtad. Duh, bukan hati. Hati yang benda ni nak kena baca. Amu pun tak tahu dah dia baca ke tak ini emang tu. Jadi benda-benda yang beginilah yang menyebabkan kekeliruan timbul dalam masyarakat. Pertama, dia kata wajib haram jatuh haji lepas lah kat kereta. Sebab jatuh haji Islam. Yang kedua, dia kata puan-puan ni tolak
berhuduk tolak undang-undang Islam. Sedangkan gapo yang berlaku tak tahu. Kita ni bawa pergi ngadak majlis raja-raja sebab kita ingat sebelum ni tak pernah dalam sejarah Malaysia mana-mana pindaan yang dibuat yang tidak dibawa kepada majlis raja-raja dulu. Wagi ke majlis raja-raja dulu. Dapat kebenaran majlis raja-raja, bila wagi ke parlimen untuk betul sebagai usul, kita pun yakin bahawa lepas pada ni semua ahli parlimen yang Islam, yang Melayu akan sokong. Siapa yang berani tak sokong benda ni, kalau benda ni mari daripada raja-raja Melayu tu. Eh, tak kira benda ni pun tak payah. Jadi benda-benda beginilah yang saya rasa sangat mengundurkan ceritakan kita lah. Kerana benda-benda ni menjadi satu permainan. Sedangkan agama ni adalah hubungan kita dengan Allah SWT, hubungan kita dengan manusia yang akan menentukan kehidupan kita seksor lagi mana. Jadi hamba mengucapkan tahniah dan terima kasih banyak-banyaklah kepada mereka kepimpinan di sini yang telah berjaya membuka bilik gerakan pada hari ini. Yang mana bilik gerakan ini kita harapkan menjadi katalis atau mahu menjadi pemangkin untuk beri kepahaman kepada orang lain bahawa benda yang kita nak buat ni adalah benda yang besar, bukan benda yang kecil. Kita nak ubah negara. Lah ni apa kita ni? Keadaan ekonomi lah ni selok. Teruk benar lah lah ni. Kalau kita tidak sama-sama ubah, tidak sama-sama buat kerja, naik sekali lagi Barisan Nasional lepas ngundi ni, kalau dia lagi mengata, nanti kelih lah. Lah ni GST 9%, lepas ni tak ada siapa boleh jamin GST tu tak naik jadi 10%. Lah ni dengan GST 9% ni pun kita berasa selok dah, kalau lepas ngundi ni naik 10%, lagu mana jadi? Ni lah benda yang kena pakat sikit. PAS kita tak boleh nak agak dah. Dia pergi ke parlimen, dia cara kau berkecuali. Pergi ke parlimen, dia cara kau berkecuali. Kita pilih wakil rakyat, nak suruh pergi lawan di parlimen, nak suruh pergi rakyat ke Najib, orang kapur ni selok dah ni, susah ni. Dia pergi ke parlimen, duduk berkecuali. Duduk main berkecuali sama. Demo wakil rakyat, sepatutnya demo pergi ke parlimen, bawa lah suara rakyat. Tapi bila pergi ke sana, tidak membawa suara rakyat. Duduk alik berkecuali. Berkecuali ni apa faedah boleh rakyat? Tak ada. Kita kena lawan lah. Sebab Nabi sendiri berkata kalimatul haq inda sultanin jail. Sahabat tanya ma huwa abdul jihad, apakah jihad yang paling besar? Maka Nabi jawab kalimatul haq inda sultanin jail, kamu berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim, pemimpin yang berbuat dosa. Maknanya gi di parlimen depan Najib, rakyat kena Najib, bajet mu ni Najib tak betul, maka aku tolak. Tiba-tiba mari Tok Wakil PAS ni dua kali ngundi dah tuan-tuan. Dua kali ngundi bajet dah. Dengan bajet tahun lepas, dengan bajet baru ni, dua-dua dia berkecuali. Berkecuali. Lepas tu kita tak boleh nak harap dah lah apa-apa ni bawa suara kita. Nak memperjuang nasib rakyat. Duk kecil atas modal kamu saja. Rakyat kau selok, rakyat kau tersepit, agama tak tahu pakai mana. Jadi ambo harap sangatlah. Kita mana ada pada mana ni pakat sama-sama. Ni perjuangan yang kita pakat sama-sama kena pikul. Benda ni besar, benda ni berat, tapi kita kena buat. Laukana aradan qariba wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'udat 'alayhim syukra. Kamu rasa kereta tulah duk rang 3-4 kali tu. Ada yang upah serang kereta. Pasal kereta tulah dia kuasa. Ayat yang baca tadi maksud dia falau la nafar apa perjuangan ni kalaulah perjuangan ini satu perjuangan yang mudah dan lekat, maka ramah akan ikut kamu. Allah Taala ayat kepada Nabi Muhammad, kalaulah perjuangan kamu ni mudah dan lekat wahai Muhammad, maka ramahlah akan ikut daripada kamu mudah awal-awal lagi. Walakin ba'udat 'alaihim syukra, tetapi jalan perjuangan ni dia jauh dan dia payah. Ni Allah Taala sendiri dah royak dah kita. Nak berjual tak ada jalan sini. Berjual ni jalan jauh, jalan susah. Inilah jalan yang kita akan ambil dan insya-Allah lepas pada pilihan raya yang akan berlangsung sebulan dua lagi, kita akan boleh kajian baru di negeri Kelantan dan insya-Allah kita akan boleh kajian baru di negeri Malaysia insya-Allah. Jadi untuk itu sama-samalah marilah kita membaca Al-Fatihah
sebagai tanda kita buka bilik gerakan di PDN Tunjung ini. Al-Fatihah. Sekian, siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Hisham Fauzir. Demikian selesainya majlis perasmian bilik gerakan bagi pusat daerah mengundi bagi peti undi Tunjung dalam Dun Pasir Tumbuh. Dengan harapan dengan adanya bilik gerakan ini dapat melancarkan lagi jentera bagi pusat daerah mengundi Dun Tunjung ini. Dan harapan sekali lagi untuk kita ubah Kajian Negeri Kelantan dan juga ubah Kajian Negeri Pusat, insyaAllah. Untuk itu saya bagi pihak Amanah Dun Pasir Tumbuh dan Pakatan Harapan Kementerian sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua adik-kakak yang dapat hadir, begitu juga dengan jemputan yang dapat bersama-sama dalam majlis perasmian kita pada malam ini. Cuma satu lagi saya nak maklum, ada perasmian